selamat tuku sabun. Wis. Rampunge mbok kapan? Bocah kena dikongkon iki mesti nglewen tekan ngendi yo apa kok. Wis. Tinggal beli peti baju. Karo ngene kok iki mantul iki. Tak ngene sih. Kopi. Nah, mumpung selamat esek toko sabun, mesti dek suwi. Wis kerjane ben ora balik ben dalane toko. Wis. Kemudian akhir iki balik bulanan ae dhisik lah. Mengenang masa kecil. Cek. Sekali-sekali lah. Wong tua iki ngerjane cah enom. Orang cah nombor sih ngerjain yang tua. Tua, api-api kerjain yang tua. Kurang ajar dengan putu. Nih, masuk, weh, kabus tuh, syukurin. Assalamualaikum. Pak. Ini sabun ini loh, satu kone. Aki-aki kini nanti. Pak. Puruh, kok ya, omnya. Biasanya ini puruh, ya, omnya. Wis dasar akhir-akhir turu ya kerjaan. Mbak. Masya Allah, Mbak. Ya ini ya turu isu-isu. Piye ora meriang-meriang men sampean iki. Tangi. Mbak. Tangi, Mbak, tangi. Mati aku, Mbak. Oleh aku ngomong kayak ngono karo bapakku. Mbak. Tangi, Mbak. Tangi. Jangan panik aku, Mbak. Jangan panik aku, Mbak. Enggak kena, Mbak. Kehilangan kuen, Mbak. Mbak, tangi, Mbak. Jelas, aku. Saya ngerti juga ya, putu ini. Nindi, Mbak. Ya Allah. Kayaknya panik bener-bener malah. Awas hati-hati merjani putu ini temono awas bus suara apa di kamar mandi ya Mbah Ra Eneng tapi di kamar mandi kok enak suara. Suaranya mencurigakan meneh. Piye iki yo? Wis menenge. Apa lu, Mbak? Masya Allah, Mbak, Mbak. Sampai ki ngopo koyo ngono, Mbak? Aku lagi pulang sih panggung ngopo koyo. Itu nggak sempat tunggu. Pikiranmu mungkin rasa macam-macam, Mat. Ya Allah. Sampai ke stuwo, toh, Mbak. Eling, ya Allah, Mbak. Nggak isin putu, Mbak. Sampai ke. Pangsan sabun cepet. Peng, kok yang mau cerita nih. Tiba-tiba sampai kok koyo ngono ya Allah, Mbak. Tak mikir aku, Mbak, tekan semono, Mbak, sampai iki. Masyaallah, Mbak. Sedih aku, Mbak. Dikira mbahmu ki ngopo lho?
kilo dia kilo burung itu ditanggung untuk aku bilang kilo kilo untuk gue kilo kue gitu pikiran macam-macam neko-neko kalau gue di kerumah mungkin apa ah dia mungkin tunggu gue lah karena gue gak gue sih. Halo para sahabat dimanapun kalian berada, pesan dari saya selalu tetap optimis, jangan pesimis, semangat terus tanpa menyerah.